Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama aku teman-teman. Pada kesempatan video kali ini aku akan mengajak kalian mengelilingi satu rumah yang berciri khas Bali ya, yaitu bernama Graha Dewata Estate. Ini pintu keluar masuknya jadi satu ya, yang sebelahnya itu ditutup. Jadi beberapa saat itu lewat jalur kita. Baik teman-teman, mungkin barangkali musim pandemi, jadi pintu masuk sebelah sini juga ditutup, disegel, begitu juga dengan belok kiri ya, sebelah itu kita lurus. Di sebelah kanan kita juga ada perumahan ya teman-teman, tapi perumahan lain. Kita masuk ke wilayah perumahan yang aku maksud tadi. Itu masuknya ada di depan kita teman-teman, dijaga pos satpam, ada pos satpamnya dijaga. Nah, seperti itu teman-teman, ada patung khas Bali, khas Pulau Dewata. Kita lurus. Mengitari bundaran ini ya teman-teman, tidak mengitari sepenuhnya, cuma sebagian aja. Kita lalui dulu jalan poros atau jalan utamanya ya teman-teman, baru kita masuk ke gang-gang yang lebih kecil. Itu ada tandon teman-teman. Nah, jalannya sangat luas sekali teman-teman. Ini jalannya agak menanjak ya, tapi tidak tajam. Cuma ya kalau naik sepeda biasa, sepeda jengki gitu ya, kalau kalian tahu, itu juga bikin ngos-ngosan teman-teman. Nah, di depan ini jalannya buntu, kita putar balik di depan teman-teman. Mataharinya silau. Wah, untuk putar balik ini sangat leluasa sekali. Baru pertama ini aku tahu jalan perumahan yang di paving itu seluas ini teman-teman. Baru pertama ini, jujur aku. Kalau di aspal gitu ya, itu ada. Tapi kalau di paving seperti ini baru pertama ini teman-teman. Yang seluas ini, dan ukuran rumahnya juga tidak besar teman-teman. Jadi mohon maaf, tidak sebanding dengan rumahnya ya. Jadi ini sangat luas sekali ini, bisa aku katakan seperti itu. Kita belok kiri teman-teman. Masuk ke gang-gang yang lebih kecil. Kita belok kiri teman-teman. Belok kanan. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Perumahan di sini lumayan ramai teman-teman, banyak masyarakat yang berada di luar. Mungkin sudah kebiasaan atau apa itu, tradisi mereka ya. Ternyata ini jalan buntu teman-teman. Kita putar balik. Buka helm dulu teman-teman biar enak. Tuh tuh. Ternyata masih muda tapi tertua. Kami kira sudah bapak-bapak gitu ya. Kita belok kanan teman-teman. Ya kalau orang sepuh atau tua gitu ya, itu harus berhormat ya teman-teman. Itu kan adat istiadat kita, tradisi nenek moyang kita seperti itu. Kita coba untuk lurus teman-teman. Ah, di depan sana itu Turjina IIBS teman-teman, gedungnya itu sudah aku posting, sudah aku upload videonya. Aku sudah bahas ya teman-teman, itu dia gedungnya. Kita belok kiri teman-teman. Jadi di depan gedung itu ada jalan ya, ada jalan tapi lumayan nggak terlalu besar-besar amat. Bisa dikatakan kecil gitu ya teman-teman, untuk mobil cukup lah gitu. Simpangan juga bisa, cuma harus salah satunya sangat pelan atau bahkan berhenti. Itu tadi jalan buntu teman-teman, sehingga aku harus putar balik. Kita belok kanan, barangkali juga jalan buntu apa tidak. Oh iya teman-teman, jalan buntu. Ada anak tangganya teman-teman, jadi sepeda motor tidak bisa masuk.
begitu juga dengan kanan ini juga buntu teman-teman. Coba kita belok kanan yang sebelah sini bagaimana. Nah ini kemana ya, coba naik ya, boleh apa enggak ya, coba. Ekstrim banget. Nah belok kanan juga sama aja. Baik teman-teman, kita keluar. Ini jalan yang tadi, yang aku putar balik di sebelah kanan kita. Kita lurus, ada CCTV teman-teman. Nah, itu CCTV-nya. Jadi perumahan memang yang bagus itu demi keamanan ya, harus dipasang CCTV teman-teman. Kanan juga jalan buntu, sama aja kita belok kiri teman-teman. Aku lalui atau aku lewati saja jalan-jalan yang seperlunya sebagai sampel ya, atau sebagai contoh gitu ya, cuplikan aja. Kanan juga sama aja teman-teman. Nah, di kanan di sini rumahnya apa, perumahannya itu cukup ramai teman-teman, jadi aku kurang enak, kurang leluasa untuk mengeksplor gitu ya. Mereka itu bermain di jalan gitu ya, di tepi jalan gitu. Ya sejujurnya kalau aku sendiri ada motovlogger seperti aku ya, misalkan aku punya rumah di sini gitu, ya agak sedikit kaget gitu ya. Oh jalan itu teman-teman, ada gup-gup. Di depan kita ini sungai teman-teman, cukup dalam. Nah ini dia. Anjing. Nah belok kanan teman-teman, harus pelan-pelan ya. Ternyata ada sepeda motor yang lajunya cepat. Oh di sini ada masjid juga teman-teman. Masjidnya kemana ya? Ini ada arah masjid. Ya barangkali pokoknya ada masjid lah. Itu tadi ada rambu-rambunya arah ke masjid. Kalau aku cari nanti butuh waktu. Kita fokus ke jalan yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini jalannya menurun. Seperti kita tadi maksudnya kan naik, sekarang menurun. Ini karena kita mengarah ke pintu keluar teman-teman, makanya jalannya menurun. Ada bundaran kecil teman-teman. Nah di sana ada jalan juga ya. Oh ternyata motor yang kita ikuti itu bukan mau keluar tapi ke rumah yang lain teman-teman. Kita putar balik di sini teman-teman. Oh tidak perlu teman-teman, kita keluar aja lewat langsung pintu utamanya. Nah seperti itu teman-teman, ini ada poster Kuta, nggak perlu aku masuki, biar kalian lah tahu sendiri nanti ya, masuk sendiri gitu ya. Kita sekilasnya aja. Monggo pak. Kita belok kiri biar kalian tahu jalur lain. Kalau kita lurus ada pertigaan ke kiri itu teman-teman, ya ke Turzina tadi itu yang kumaksud. Turzina IIBS ya. Kalau ke kanan arahnya ke Turzina yang kampus lainnya atau gedung lainnya, atau ke arah Dau, Landung Sari, Terminal Landung Sari, UMM juga bisa kalau ke kanan. Nanti videonya akan aku akhiri ya teman-teman di depan sana. Ini pertigaan ada totokan atau ujung jalan, kita belok kanan. Jadi jalan di depan kita nanti yang aspal ya teman-teman, ini kan masih mata jam atau calon aspal. Itu pernah aku lalui di video sebelumnya, yaitu video tentang Turzina IBBS. IIBS ya, bukan IBBS. Kita belok kanan. Nah itu kalau ke kiri ke Turzina. Aduh.
mungkin itu dulu teman-teman video dari aku. Mohon maaf jika aku masih ada kekurangan, baik dari segi menampilkan video maupun dari segi omonganku yang masih belibet, yang masih ruwet, yang masih bulat, yang masih belepotan. Itu mohon maaf ya teman-teman. Mohon doanya, mohon dukungan, mohon masukan supaya channelku ini semakin maju. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.